Hello netizen, Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia bersama-sama menjaga keamanan Selat Malaka dari aktivitas ilegal melalui patroli terkoordinasi atau Patkor Malindo. Komandan Gugus Keamanan Laut melalui Komander Tax Group TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Boyopi Hamel memimpin penutupan Patkor Malindo ke-165 tahun 2024 di Gedung Yosudarso Markas Komando Lantamal 1 Belawan. Penutupan Patkor Malindo ini diawali dengan penyambutan kapal perang Malaysia KD Kinabalu 14 yang bersandar di Dermaga Mako Lantamal Belawan, dilanjutkan kortesi call antara CTG TLDM Komander Segar Almuniandi dan rombongan di VIP Room Mako Lantamal 1 Belawan. Acara penutupan sendiri berlangsung dalam suasana hikmat, diawali dengan laporan dan KRI Torani 860, Mayor Laut Pelaut Daniel Adri Winanto. Patkor Malindo ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan Selat Malaka dari aktivitas ilegal. Di samping itu berfungsi juga dalam meningkatkan profesionalisme kedua angkatan laut, serta mempererat hubungan Navy Brotherhood antara TNI Angkatan Laut dan TLDM. Terima kasih, Jales Weva, Jaya Mahi.